jumpa lagi dengan aku. Sik, tak cepat maskerku dulu. Wuh, ngap coy. Ya, aku menanti prokes yang ada demi keselamatan aku sendiri. Aku nggak tahu ini COVID-nya lagi naik atau turun. Yang penting kita harus tetap menggunakan masker, menanti prokes yang ada untuk menjaga kesehatan kita masing-masing. Ya, terserah kalian mau pakai atau enggak. Yang penting aku pakai untuk menjaga kesehatanku sendiri, kawan. Pokoknya kawan-kawan yang menonton video ini, aku mendoakan kalian sehat selalu, kawan. Dan pokoknya kalian yang menonton video ini semoga terhibur dan tambah ngewiler, rek. Duh, panasnya Malang, rek. Duh, sampai ngembun. Aduh, enaknya ngapain ya? Kali ini aku mau nge-review es krim di rumah, kawan. Soalnya Malang ini lagi mendung panas, yuk. Hah, langsung aja aku tunjukin. Kali ini aku mau nge-review es krim dari Walls. Boleh kalian lihat, kawan? Es krim Pedal Pop Mochi. Boleh kalian lihat? Pedal Pop Mochi. Yeah. Kali ini aku mau nge-review es krim Pedal Pop Walls Mochi. Coklat sama strawberry, kawan. Berhubung ini suasananya panas-panas, ngwiler ya. Ini dari kemasannya boleh kalian lihat dulu, kawan. Untuk yang rasa coklat ini, waduh, menggiurkan sekali ya. Kemasannya unik, kecil gitu. Nah, ini boleh kalian lihat. Terus untuk yang strawberry, boleh kalian lihat. Tuh, kemasannya itu pink-pink gitu, kawan. Mantul ya. Untuk harganya aku tunjukin dulu ya di sini. Yang coklat itu harganya 3.200, kalau yang strawberry harganya 3.100, kawan. Mantul ya. Aku dapatnya ini ada di Indomaret dekat rumah aku, kawan. Kalau kalian mau cari, ya bisa kalian cari di supermarket terdekat di rumah kalian pasti ada. Pokoknya ada lemari es Walls-nya itu pasti ada. Oke, sebelum berlama-lama kita shoot ala-ala dulu. Shoot ala-alanya, langsung aja kita coba. Soalnya ini gampang cepet meleleh, coy. Kita coba yang strawberry dulu, kawan. Boleh kalian lihat. Pedal Pop Mochi Strawberry. Waduh. Ini ada tulisannya mengandung susu dan buah strawberry. Diamkan sejenak lebih kenyal. Jadi kalau kalian mau lebih kenyal, didiamkan dulu di luar lemari es, baru kita makan. Langsung aja kita coba, coy. Aku buka gini, boleh kalian lihat, kawan. Dalamnya itu kulitnya itu putih ya, tak pikir warnanya itu bukan putih, strawberry gitu, pink-pink gitu. Ternyata putih ya. Langsung aja kita eksekusi aja. Boleh kalian lihat, kawan. Nah, ini untuk mochinya ini. Nah, ini boleh kalian lihat. Ketarik ini, kawan. Ini kulit mochinya ini tebel ya. Tebel, halus. Kenyal. Untuk isiannya ini ya. Isiannya ini boleh kan ya? Itu tengahnya rasa strawberry, pinggirnya itu rasa vanila, kan? Enak ya. Kulit mochinya nih, kak aku ngomong ya, agak tebel. Dalemannya ini kerasa es vanila dan es strawberry-nya. Kalian lihat kulitnya, kawan.
Apel juga. Enak ya. Dan ukuran mochinya ini nggak kecil gitu kan. Ini mochinya besar-besar deh. Untuk yang rasa strawberry, ini enak ya. Manisnya juga pas. Langsung aja kita lanjut coba yang coklat. Kita buka dulu kawan. Dalamnya ini sama kawan ya. Kulit mochinya itu warnanya putih-putih gitu kan. Langsung aja kita eksekusi coy. Kulitnya ini sama kayak strawberry ya. Agak tebel, kenyal, nggak ada rasanya. Untuk dalamnya boleh kalian lihat. Dalamnya ini ya sama dengan yang strawberry. Luarannya itu ada es vanilanya. Terus dalamnya itu ada es coklatnya kan. Jadi kerasa vanilla choco gitu. Manisnya ini pas loh. Mantap. Mantap ya. Oke, langsung aja kesimpulannya kawanku. Untuk harganya pertama kali ya, aku sebutin yang coklat 3.200, yang strawberry 3.100. Terus untuk porsinya ini, ukuran mochinya itu besar ya kawan, bukan yang kecil-kecil juga, besar. Dan kalau aku ngomong ya, makan satu aja sudah puas coy. Apalagi kalau makan dua tambah lebih puas ya kawan. Untuk rasanya ya kawan, aku jabarin langsung. Kulit mochinya itu, baik yang coklat dan strawberry itu sama ya, agak tebel, terus mari gitu kalau kita makan kenyal ya, nggak ada rasanya gitu kan. Terus mari gitu baru di dalamnya itu ada es vanilanya, baru di tengah-tengahnya itu ada es coklat sama es strawberry-nya kan. Itu sama-sama berasa banget coklatnya, berasa vanilanya, berasa strawberry-nya, dan manisnya pas ya kawan. Menurut aku ini benar-benar seger, wajib kalian coba, enak gitu. Oke, sekian reviewnya kali ini kawan. Ini merupakan review pribadi aku kawan. Apabila ada salah kata atau salah info, mohon maaf ya. Apabila ada salah info, boleh kalian tulis di kolom komentar ya, biar aku bisa betulin di deskripsi video aku kawan. Jangan lupa juga dukung aku dengan like, share, komen, dan subscribe untuk mendukung channel saya. Terima kasih.